dinamika pelaksanaan tugas beliau. Peserta tunggal terpadu yang saya banggakan, penyelenggaraan kegiatan tunggal terpadu ini pada dasarnya bertujuan untuk membekali Pak. Dapat dari pesantren ini ajaran agama masing-masing di anak-anak ini. Karena kalau ibu tidak terpilih, tidak mungkin. Itu dengan ada pertama iman kepada. Harap sudah turun kepada. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman dan sia-sialah. Memasarkan atau kenapa?